mengesahkan pegawai sekretariat DPRD Sarolangun yang tergantung pada res pelang atap gedung utama. Dan Pendamkar Aan Satria menjelaskan, berdasarkan keterangan pegawai DPRD Sarolangun, tawon tersebut sudah sangat meresahkan bahkan telah menyerang salah satu pegawai setempat. Pada malam ini kita melaksanakan OTT, itu adalah operasi tangkap tawon di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun. Sudah ada yang menyengat, maka mereka melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun. Sudah ada berapa korban? Untuk saat sekarang, dari hasil via telepon, baru satu orang. Pagi tadi kami mendapat laporan dari sekretariat anggota DPRD Sarolangun dari saudara Herman bahwa sarang tawon terdapat di atas atap kantor DPRD Kabupaten Sarolangun. Pada pukul 20 malam ini kita melaksanakan operasi sarang tawon dan selesai pada pukul 21.30. Dalam evakuasi pemusnahan sarang tawon yang berada di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, tim rescue dan penyelamat Dinas Damkar berhasil melakukan evakuasi sarang tawon tersebut. Tim rescue dan tim penyelamat damkar tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengevakuasi sarang tawon ini, walaupun menemui kesulitan-kesulitan dikarenakan sarang tawon tersebut berada di atas atap gedung DPRD Kabupaten Sarolangun. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi Terkini melaporkan.